Jangan tunggu lama-lama. Nanti diambil orang. Kalau inilah semangat yang akan diterjemahkan ketika kita berada sebagai jentera. Jika inilah serangan yang diperlihatkan, jangan lupa. Kali ini pendekatan kita mesti hybrid. Pemuda, wanita dan puteri serta di cawangan-cawangan, di bahagian-bahagian harus bekerjasama sebagai satu pasukan solidariti Barisan Nasional. PM, yes, Tok Fai has given us the mandate. Kerana di sana penghasut-penghasut sedang bekerja keras. Di sana mereka mengadakan fitnah-fitnah yang pelbagai-bagai. Jangan tunggu daya kebencian terus menyimbah kita. Jangan tunggu bahawa isu-isu yang ada pada mereka terus ditembakkan pada kita. Jangan tunggu lama-lama. Nanti diambil orang.